Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bloating. Bloating itu sebenarnya adalah teknik menjiplak, gitu ya. Jadi bloating itu adalah teknik memindahkan atau mentransfer DNA, RNA atau protein ke lembaran tipis atau matriks membran dengan tujuan agar bagian protein tersebut mengalami imobilisasi. Nah, bloating ini sebenarnya adalah lanjutan dari elektroforesis gel. Jadi, pada saat elektroforesis gel kita sudah punya ini ya, spot-spot ya atau pita-pita dari DNA, RNA ataupun protein. Nah, supaya teramobilisasi atau diam itu harus dijiplak. Nah, teknik penjiplakannya ini adalah dengan bloating. Nah, ada tipe bloating ya, ada tiga macam. Yang pertama itu adalah southern bloating, ada northern bloating, dan ada western bloating. Nah, kalau southern bloating itu untuk DNA, kalau northern bloating itu untuk RNA, dan western bloating itu untuk protein. Jadi awalnya itu adalah gel elektroforesis sudah ada pita-pitanya, misalnya ada pita DNA atau misalnya ada pita protein, tergantung dari jenis gelnya. Kemudian nanti akan dijiplak, gitu ya, dijiplak. Ini kalau yang ini pakai nitroselulosa, gitu ya. Nanti di kertas nitroselulosanya itu akan terjiplak bandnya atau pitanya. Nanti baru dihibridisasi dengan probe, baru nanti mendapatkan autoradiogramnya. Yang pertama itu adalah southern blot. Southern blot sendiri ini memang ditemukan prosedur ini pada tahun 1975 oleh Edward Southern, gitu ya, di Universitas Edinburgh. Nah, kalau southern blot itu memang menguji keberadaan dari suatu sekuen DNA dalam suatu sampel DNA. Jadi di sini awalnya setelah gel elektroforesis ada band DNA atau ada pita-pita DNA, kemudian nanti dijiplak. Nah, kemudian nanti diberikan probe atau penanda dan nanti bisa kita deteksi. Nah, komponen southern blot itu yang pertama itu adalah kita pakai membran nitroselulosa. Nah, ini membran nitroselulosa ini digunakan sebagai tempat hasil jiplakan fragmen DNA dari gel agarose. Jadi tempat ngejiplaknya kita pakai membran nitroselulosa. Kemudian nanti ada DNA probe di sini. Nah, DNA probe ini adalah fragmen DNA yang berfungsi sebagai pelacak target gen. Jadi harus bersifatnya spesifik ya, dan juga komplemen dengan DNA target kita. Kalau yang ini ternyata dia probe-nya ini memang spesifik gitu ya. Ini fragmen dari sickle cell beta globin alel. Kalau yang ini fragmen dari normal beta globin alel. Kalau yang ini berarti untuk menganalisis sickle cell anemia ya, anemia sel sabit gitu. Nah, kemudian komponen southern blot yang lain itu adalah larutan buffer. Jadi di sini nanti buffer itu harus diberikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk membawa DNA dari gel dan mengimobilisasi DNA pada membran. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi di sini ada buffer di dalam tangkinya ini, kemudian ada DNA juga. DNA merupakan materi atau molekul yang akan diidentifikasi pada teknik southern blot. Nah, jadi karena di sini akan menjiplak DNA, berarti harus ada gel elektroforesis yang ada pita DNA. Kemudian ada enzim restriksi. Enzim restriksi ini tujuannya untuk memotong DNA menjadi utas fragmen tertentu gitu, atau memotong DNA menjadi suatu fragmen tertentu.
Nah, tahapan shortened blood sebenarnya seperti ini. Jadi, memang blotting ini adalah lanjutan dari gel elektroforesis. Jadi, kalau yang ini DNA gitu ya, direstriksi, diputuskan oleh enzim, kemudian nanti dilakukan elektroforesis. Nah, teknik blotting tuh yang mana? Berarti kalau sudah dapat elektroforegramnya, itu nanti dijiplak itu dengan, nah ini dijiplak ke nitroselulos, kertas nitroselulos. Jadi bawahnya nih gel, kemudian nanti di atasnya itu adalah kertas nitroselulos. Nah, di sini ada buffernya, nanti transfer DNA dari gel ke nitroselulos dari yang warna coklat ke warna kuning itu prinsipnya adalah kapilaritas. Jadi nanti dapatlah pita-pita seperti ini di kertas nitroselulosa ini. Pitanya dari mana? Dari jiplakan hasil elektroforesis. Tujuannya buat apa? Supaya si DNA-nya itu teramobilisasi atau diam. Nah, setelah itu baru dilakukan hibridisasi dengan DNA atau RNA prop gitu ya. Nah, baru nanti dapat autoradiogram, jadi dapat DNA target yang kita inginkan. Gel agarose dijiplak pada membran nitroselulosa. Jadi merupakan salah satu metode tahapan transfer DNA ke membran nitroselulosa yang berdasarkan pada prinsip kapilaritas. Jadi sudah dijelaskan bahwa di sini akan ada proses ini ya, kapilaritas itu nanti naiknya zat cair pada pembuluh, celah-celah atau pori-pori kecil, karena nanti di sini akan di ada larutan buffer. Nah, kemudian fragmen DNA yang udah terjiplak di sini, yang udah terjiplak di membran nitroselulos, terus dipanasin sebanyak atau suhunya itu 60 derajat Celcius. Habis itu membran yang tadi sudah dipanaskan dikasih radiasi UV supaya terbentuk ikatan kovalen dan permanen antara pita-pita DNA dengan membran, intinya supaya nempel gitu ya. Nah, selanjutnya kalau udah nempel nih di kertas yang tadi gitu ya, dilanjutkan dengan hibridisasi dengan DNA probe. Hibridisasi DNA adalah proses pembentukan molekul double helix dari single strand DNA probe dan single strand DNA target. Jadi nanti akan berpasangan nih. Nah, pasangannya ini tergantung dari probe-nya. Tahap ini terjadi ketika membran nitroselulosa direndam pada larutan yang berisi prob DNA yang diberi radioisotop. Jadi kalau yang ini probnya itu yang menyandi gen sickle cell anemia gitu ya, anemia sel sabit. Kalau yang ini probnya yang gen normal. Nanti dia akan berikatan di mana? Nanti baru kelihatanlah hasil hibridisasinya. Kemudian ada lagi deteksi DNA. Di sini untuk deteksi DNA, nanti tahapan lanjut dari proses hibridisasi DNA yang menggunakan pelacak atau probe. Nah, probe-nya ini biasanya menggunakan DNA yang dimurnikan dan biasa ditandai dengan aktivitas spesifik radionukleotida. Nah, pada tahap deteksi ini, ya, deteksi DNA digunakan autoradiogram untuk melihat lokasi sinyal dari DNA. Selanjutnya ini mengenai Northern blot. Northern blot atau RNA blot ini memang dikembangkan oleh Alwin pada tahun 1977. Jadi secara umum tekniknya ini mirip dengan Southern blot, tapi sampelnya itu yang dipakai adalah RNA, bukan DNA. Jadi kalau shortened blot itu pakainya adalah DNA, kalau northern blot itu adalah RNA. Prinsip northern blot adalah memisahkan RNA berdasarkan ukuran dan terdeteksi pada membran menggunakan probe hibridisasi dengan urutan basa komplementer untuk semua atau sebagian dari urutan mRNA target. Jadi intinya sih prinsip Northern blot itu sama aja gitu, menjiplak gitu ya. Tapi menjiplaknya itu adalah RNA.
Nah, Norton Blood itu yang harus dipersiapkan adalah pertama membrannya. Yang kita pakai adalah membran nilon kalau untuk Norton Blood. Jadi, membran nilon ini digunakan sebagai tempat hasil jiplakan fragmen RNA dari gel agarose formaldehid. Kemudian kita pakai probe juga. Probe ini adalah fragmen yang digunakan untuk hibridisasi asam nukleat. Probe dilengkapi semua atau sebagian urutan basa komplementer dari urutan messenger RNA target. Jadi tetap pakai probe juga gitu ya. Tahapan Norton blot ini sama gitu ya. Sampel kemudian diekstraksi RNA-nya, dapat RNA, kemudian di elektroforesis, dapatlah pita-pita RNA ini, kemudian di blotting, dijiplak, ditransfer RNA-nya ke membran, baru nanti diberi label probe, dan nanti baru divisualisasikan gitu, nanti akan menghasilkan RNA target. Jadi transfer ke membran dan imobilisasi ini adalah tahap di mana RNA yang sebelumnya telah diisolasi kemudian ditransfer ke membran nilon. Nah, membran nilon dengan muatan positif paling efektif untuk digunakan dalam Norton blot karena asam nukleat bermuatan negatif sehingga memiliki afinitas yang tinggi. Transfer buffer yang digunakan mengandung formamida karena menurunkan suhu dari interaksi probe RNA yang dapat menyebabkan degradasi RNA. Jadi, setelah RNA ditransfer ke membran, maka membran harus segera disiapkan untuk crosslink RNA dengan sinar UV. Tujuannya, kenapa harus di crosslink RNA dengan sinar UV? Supaya RNA-nya itu kuat berikatan di membrannya. Jadi kalau udah dijiplak, itu nanti ada proses crosslink RNA dengan sinar UV supaya RNA-nya itu nggak lepas. Kemudian ada lagi proses hibridisasi dengan probe. Jadi hibridisasi asam nukleat mensyaratkan bahwa probe ini melengkapi semua atau sebagian dari urutan messenger RNA target. Probe harus diberi label baik dengan isotop radioaktif 32P atau dengan semi luminescence di mana alkali fosfatase atau horse radish peroksidase memecah semi luminescence substrat menghasilkan emisi terdeteksi cahaya. Jadi di sini kalau sudah dilakukan proses blotting gitu ya, baru nanti dihibridisasi, dilabel dengan pelacak atau probe. Nanti ketahuan RNA yang kita maksud itu di mana karena probe ini sifatnya dia selektif. Nah, untuk deteksinya, jika probe di probe radio label selesai digunakan, blot disimpan dalam bungkus plastik agar tidak kering, kemudian membran diautoradiografi dengan X-ray. Jadi, tahapan deteksi Norton blot itu ada dua, bisa dengan radioaktivitas. Kalau radioaktivitas itu probe-nya itu ditandai dengan radioaktif, tapi kalau non radioaktif itu deteksinya dengan pewarnaan, biasanya dengan teknik semiluminesen. Jadi pendeteksiannya mau pakai apa nih, mau pakai radioaktif atau non radioaktif. Kalau radioaktif ya berarti pakai yang 32P gitu ya, kalau non radioaktif dengan teknik pewarnaan. Nah, ini adalah perbedaan teknik Southern blot dan Northern blot. Jadi kalau Southern blot itu deteksinya adalah DNA double strand. Kalau Northern blot itu yang di blotting itu adalah mRNA. Jadi single strand. Kalau membrannya juga berbeda, kalau Southern blot karena DNA dia pakai nitroselulos, kalau Northern blot dia pakai nilon. Nah, asalnya itu kalau Southern blot itu elektroforesisnya dari gel agarose, terus kalau yang RNA itu elektroforesis gel agarose formaldehid. Nah, untuk perawatan gel ini yang ada perawatan gelnya itu yang Southern blot itu dengan pemurnian, denaturasi dan netralisasi. Dan prinsip metode blotting baik Southern blot maupun Northern blot itu adalah transfer melalui kapiler, jadi merembes istilahnya. Nah, untuk probe-nya, kalau Southern blot itu karena dia DNA, dia bisa pakai probe-nya itu DNA radioaktif maupun non radioaktif. Tapi kalau Northern blot karena yang dideteksi itu adalah messenger RNA, itu probe-nya bisa
cDNA atau cRNA, jadi bisa radioaktif maupun non-radioaktif. Nah, sistem deteksinya juga sama, autoradiografi, bisa semiluminesen dan kolorimetri. Teknik blotting selanjutnya adalah Western blot. Western blot ini adalah proses pemindahan protein dari gel hasil elektroforesis ke membran. Jadi, membran ini dapat diperlakukan lebih fleksibel daripada gel, sehingga protein yang terblot atau terjiplak gitu pada membran dapat dideteksi dengan cara visual maupun fluoresensi gitu. Nah, deteksi ekspresi protein pada organisme dilakukan dengan prinsip imunologi menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Nah, tujuan Western blot karena ini menjiplaknya itu adalah protein. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel pada campuran, kemudian membandingkan reaksi silang antar protein, dan juga mempelajari modifikasi protein selama sintesis. Jadi, ini berkaitan dengan struktur dan fungsi dari protein. Nah, teknik dari Western blot pertama memang asalnya adalah dari elektroforesis. Nah, kemudian gel hasil elektroforesis itu dijiplak dengan blotting kertas ya, bisa dengan nitroselulosa. Kemudian nanti akan ada pelabelan gitu ya. Kalau tadi probe gitu ya. Nah, ini pelabelan antibody, kemudian nanti ada immunostaining of blood gitu ya. Baru nanti protein target itu nanti bisa divisualisasikan. Nah, blotting pun ini bisa dua cara, ada blotting semi kering sama ada blotting basah. Kalau blotting semi kering ini menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Nah, kemudian kalau blotting basah itu tidak menggunakan kertas saring di antara gel polyakrilamid dan gel transfer, tapi kedua gel tersebut diimpitkan dan direndam dalam buffer transfer. Nah, gel transfer yang umum digunakan pada Western blot itu ada dua, ada nitroselulose atau bisa juga pakai nilon. Nah, berdasarkan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder ada dua metode deteksi. Jadi kalau pendeteksian di Western blot ini dia menggunakan antibodi. Kalau tadi kan dengan ya dengan probe-nya bisa bermacam-macam, tapi kalau di sini ini adalah antibodi sebagai pelacaknya. Bisa dengan metode langsung menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul marker, atau juga metode tidak langsung itu menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Nah, jadi antibodi primer ini berfungsi mengikat protein target, antibodi sekunder ini berfungsi mengikat antibodi primer dan terkonjugasi dengan molekul penanda. Nah, molekul penandanya biasanya enzim. Nah, enzimnya itu bisa enzim alkalin fosfatase, bisa enzim horseradish peroksidase dan immunogold, atau juga bisa pakai radioaktif. Tapi itu bedanya dengan probe DNA sama DNA RNA dan probe protein. Kalau probe untuk protein itu biasanya dengan antibody. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.